الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والضالين رب العباد والمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج الثالث إكو في ذكر فضائل صوم رمضان إن دلم nutur piro-piro kautamane bulan Ramadan. Qala dawu sapallahu Gusti Allah tabaraka wa taala. Tabaraka munda-munda keberkahane sapallahu wa taala lan mahluhur sapallahu. Ya ayyuhalladzina amanu wong-wong kang padha beriman. Kutiba wis den fardhoaken alaikum ngatasé sira kabeh apa siamu puasa. Kama kutiba kaya oleh den fardhoaken alalladzina ngatasé wong akeh silailadzina min qablikum kang saking sadurungira kabeh. La'allakum supaya sira kabeh tatakuna pada takwa sapa sira kabeh. Wa harojalan wis ngetoaken sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Abdurrahman saking Abdurrahman Ibni Auf. Qala ngendika sapa Abdurrahman bin Auf. Ngendikane qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan syahrun kutiballahu alaikum siyama. Syahrul Ramadan utai bulan Ramadan iku syahrun bulan kutibakang usden wajibake kata bakang us majibake sallallahu Gusti alaikum ngatas sira kabeh. Majibake siyama ing muasane syahrin syahrul Ramadan wasunninat lanus den sunahaken lakum kaduwe sira kabeh apa kiamu jumeneng ibadah bengi ing dalem bulan Ramadan jumadang jumeneng ibadah ing dalem bengine Ramadan. Faman mengko tai sapa wong iku so mau lamun muasani sapa man ing Ramadan wa qama lan jumenengi sepeman ing Ramadan imanan hale iman wa hatisabalan hale muri ganjaran ya kharaja mongko arep metu sapa huwa man min dzunubi saking pira-pira dosane man kayaumi waladatu kaya dinane kaya umi waladatu kaya dinane oleh ngelahirakan ingman sopa umu ibu neman. Wa ahmadulan us ngeriwayatakan sopa Imam Ahmad an Nabi Hurairah ta saking Imam Abu Hurairah saking Abu Hurairah manutai sopa wangiku soma lamun puasa sopa man Ramadhana ing bulan Ramadhan imanan kelawan iman wa hati sahaban lan kelawan murih ganjaran atau ikhlas murih ganjaran ngufira mengkodin ngapura lahukan duwe manapa madusa sirai mata kota mekang us ngelakoni dingin sepeman ing mak min dhambi tak kota mekang us dingin apa huwa mak min dhambi sehing dusan iman wa malan dusa sirai mata akhoro kang detik akhir apa huwa mak kutiba alaikum usyam kama kutiba ala ladhina min qablikum. Jadi puasa itu tidak saja diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga telah diwajibkan berpuasa. Cuma caranya mungkin yang berbeda. Caranya yang berbeda.
Tapi bahwa setiap umat Nabi itu telah diwajibkan puasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian itu bertakwa. Jadi puasa bulan Ramadan itu merupakan salah satu proses menuju takwa. Ya, merupakan salah satu proses menuju takwa. Puasa bulan Ramadan bukan tujuan akhir. Puasa bulan Ramadan adalah sasaran antara, tujuan antara. Target dari puasa adalah agar supaya bertakwa. Target dari bertakwa adalah agar supaya mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Ini tujuan akhirnya, target akhirnya, ridho dan rahmat Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan malam harinya dia mau melakukan kegiatan sholat-sholat sunat yang biasa disebut qiyamul lail, termasuk qiyamul lail adalah terawih, siangnya puasa, malamnya terawih. Maka kata Nabi, kharaja min dhunubihi kayaumi waladatsu ummuhu, dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti anak bayi yang baru terlahirkan dari ibunya. Singkat kata gimana? Jadi orang kalau puasa bulan Ramadan, malam harinya mau bertraweh dengan baik, itu dia dosanya rontok, dosanya habis. Juga ditunjang dengan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini hadis sangat populer ketika bulan Ramadan. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan itu diampuni berkat daripada puasa bulan Ramadan. Tetapi hadis ini perlu penjelasan bahwa dosa-dosa yang diampuni berkat daripada kita melakukan puasa bulan Ramadan itu adalah dosa satu, ya, dosa kecil lah katakanlah. Dosa yang diampuni itu dosa-dosa kecil yang bukan dosa besar. Kalau dosa besar tetap membutuhkan proses tersendiri, tetap membutuhkan ditaubati sendiri, tidak bisa secara otomatis diampuni karena puasa bulan Ramadan. Dan kecuali pula dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, yang biasa disebut dosa hak adab. Kalau dosa sesama manusia, kesalahan-kesalahan sesama manusia, ini Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut sebelum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Di sini kita tahu bahwa dosa-dosa yang diampuni, dosa yang telah dilakukan dan dosa yang akan datang yang diampuni berkat kita melakukan puasa Ramadan, itu adalah dosa-dosa kecil yang tidak ada hubungannya dengan manusia dan juga bukan dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa uti hadis iku anu saking Nabi.
Man utai sapa wong iku adro kalamun nemu sapa huaman nemu Ramadan ing bulan Ramadan wa alailan iku wajib ngatas man min Ramadan saking bulan Ramadan sayun utai suwiji-wiji fa innahu mongko teman setuna kelakuan iku la yuqbalu radin trimo apa Ramadan minhu saking man hatta yasuma wa singgo muasani sapa man ing Ramadan wa abu ya'la lan ngriwayatakan sebab ya'la an ibni abbasin arol islami utawi misine agama islam misine agama islam pokok pokok agama islam wa qa'ayu wa qa'idu dini lan piro-piro kong idaya agama utawa dasar-dasare agama iku thalathatun telu alaihina kang iku tetep ngatese thalathah asasul islam utawi dasar islam man utawi sapa wong iku taro kalamu ninggalaken sapa huwa man wahidatan ing perkara siji minhunna saking thalathah yufa huwa mengkota iman biha kelawan wahidaiku kafir sebab dene wahidaiku kafirun kafir halalud dami kang halal getiye ya syahadatun siji nyekseni ana ing temen setuhne kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku wujud illallah gejaba Gusti Allah wassolatu lan salat sifate salat al maktubah tukang den fardhoaken wa saumu ramadhan lan puasa bulan ramadhan. Di dalam Islam itu ada tiga pilar. Di dalam Islam ada tiga pilar yang umat Islam tidak boleh meninggalkan salah satu ini. Barang siapa yang meninggalkan atau tidak melakukan salah satu pilar Islam ini, maka dia dihukumi kafir dan halal darahnya. Apa tiga Islam, apa tiga pilar yang harus dilakukan oleh umat Islam itu apa saja? Pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang tidak mau bersyahadat, ini dia kafir. Sebaik apapun perilaku orang itu, kalau tidak mau bersyahadat, tidak mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu Muhammad adalah utusan Allah, sebaik apapun perilakunya, tetap dia dihukumi kafir. Seperti Abu Thalib yang berkali-kali saya ceritakan. Abu Thalib itu orang yang luar biasa perjuangannya terhadap Islam. Orang yang luar biasa perjuangannya terhadap Nabi. Tapi dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Abu Thalib sampai wafatnya tidak mau bersyahadat. Ya sudah, dihukumi kafir. Ya. Secara teori kalau sudah dihukumi kafir itu ya sudah neraka. Bahwa kemudian di akhirat nanti ya terserah Allah. Kemudian yang kedua, wassalatul maktubatu. Orang meskipun dia sudah Islam tetapi tidak melakukan sholat atau tidak setuju dengan syariat ya sholat, tidak setuju dengan kewajiban sholat, dia dihukumi kafir. Bahkan menurut kitab Sulam Taufik, orang yang tidak setuju atau menentang hukum kewajiban sholat lima waktu, dia hukumnya adalah murtad. Oleh karenanya halal darahnya. Yang ketiga adalah orang yang menentang tentang hukum wajibnya bulan Ramadan.
orang yang menentang atau tidak setuju dengan hukum wajibnya bulan Ramadan, menurut kitab Sulam Taufik tadi, dia katakan dihukumi murtad dan dia halal darahnya. Kenapa murtad? Karena memusuhi atau tidak menyetujui tentang hukum yang jelas-jelas dinas oleh Al-Qur'an, yaitu puasa. Wa fi riwayatin, dan ketuturin dalam sujineng riwayat, man utai sapa wong iku taro kalamun ninggalaken sapa huwa man min hunna saking salasah wahidatan ing perkara siji, fa huwa mungkota iman billahi kalan Gusti Allah iku kafirun kafir, wala yuqbal lan ora den trima minuh saking man apa sarfun ngibadah wajib, wala adulan ora den trima apa ngibadah sunat, wa qad halalan teman-teman dadi halal, wala teman-teman halal apa damu darah iman, wa malulan bandane man, wa malulan bandane man. Dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara tiga pilar agama tadi, ya, maka fahuwa billahi kafirun, dia telah kafir kepada Allah. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, ibadah wajib dan sunatnya tidak diterima. Wa qad halal damuhu wa malu, darah dan hartanya menjadi halal. Halal gimana? Halal diminta. Wa Abu Dawud, bismillahirrahmanirrahim, wa Abu Dawud lan ngriwayataken sapa Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa Imam Nasa'i wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa Uzaimah lan Ibnu Uzaimah ana bi Hurairah ta sing Abi Hurairah man utai sapa wong aftara lamun muka sapa man yauman ing dalem sedina min Ramadhana saking bulan Ramadhan oleh muka min ghairi rasatin saking tanpa ana kemurahan rakhasa kang wis murahaken hu ing man sapa Allah rakhasa kang wis murahaken kang rakhasa hu kang wis murahaken. Mestinya rohosotok bukan rohosohu. Rohosok kang wis murahaken sapa Allah Gusti Allah marang man. Wala marotilan ora sebab loro lam yakudihi mengko ora bisa ngodoni ing yaum sapa iso mudari poso setahun kulihi sekabane dahar wa in so maulan senjata muasani sapa man ing dahar. Kala ngendika sapa Aliun sahabat Ali wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ma man utawi sapa wong iku aftara lamun muka sapa wa man yauman ing dalam sedina min Ramadhan sing bulan Ramadhan ya layak di mengko ora bisa ngodoni ing yaum apa samudari poso setahun. Kala ngendika sapa nahoi inna man teman setune wong sidemana aftara kang muka sapa wa man yauman ing dalam sedina min Ramadhan saking wulan Ramadhan iku yajib wajib ala ing atase man apa thalathatu alaf yaumin 3000 dina 3000 hari waladzi uta kaul silal di alai kang iku tetep ing atase alladzi aktsaru ulama uta mayoritas ulama iku ana teman sedulur kelakuan iku yudzi nyukupi an liyaume sing sedina apa yaumun sedina walau aqsara lan senajan telawi cenda apa yaumun minu ketimbang yaum wa haraja Tirmidzi. Saking dahsyatnya puasa bulan Ramadan, barang siapa yang dengan sengaja tidak puasa Ramadan satu hari saja, dengan sengaja tidak puasa bulan Ramadan, tidak karena ada uzur, misalnya tidak karena sakit, tidak karena bepergian,
satu hari saja sengaja meninggalkan puasa bulan Ramadan, maka menurut kaul ada ulama yang mengatakan itu meskipun dikodoni satu hari, dikodoni puasa setahun, ini paha ini belum klop ya. Dengan sengaja tidak puasa bulan Ramadan satu hari saja, dikodoni puasa satu tahun ini belum klop. Bahkan ada yang mengatakan 3 tahun ngodoni puasa satu hari, dikodoni dengan puasa 3 tahun saja belum klop. Tetapi menurut mayoritas ulama mengatakan kalau kodok Ramadan satu hari ya cukup dikodoni satu hari. Ini yang biasa kita pakai. Kodok Ramadan satu hari ya disarutang satu hari. Pokoknya hitungannya satu hari. Itu begitu, itu ini yang masyhur, yang biasa kita jumpai di kitab-kitab fikih. Cuman memang ada ulama yang kereng, galak wis pokoke limeden-medene karo umate puasa sedina dikodoni setahun ora cukup. Bahkan ada yang mengatakan ora puasa Ramadan sedina dikodoni 3 tahun ora cukup, saking kerasnya. Keras ulama di dalam memperhatikan puasa itu. Cuman secara fikih, sekali lagi, secara fikih itu adalah boleh, yang biasa kita jumpai di beberapa kitab satu hari ya kodonya satu hari. Wallahu a'lam. Fatihah.